Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Ibu Maimunah, yang insya Allah tanggal 10 November besok beliau akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Buya, Ibu Maimunah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, kembali ke kampung halaman bawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal. Para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini alhamdulillah saya dan istri bisa silaturahmi ke kampung apa, Mak? Kepuk. Kepuk. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa nyusul nih ya. Pengen Bu pergi umroh? Pengen aja apa pengen banget? Coba yang pengen banget tunjuk tangan. Wah, pengen semua ya. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini hadir mengiringi doa untuk Ibu Maimunah, insyaallah bulan depan, tahun depan nyusul Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, kenapa orang pergi umroh Bu? Yang pertama, orang umroh itu karena menjalankan perintah Allah. Jadi bukan main-main, bukan jalan-jalan. Ya, karena itu Ibu Maimunah besok di sono, di Mekah, di Madinah, serius ibadahnya. Gak boleh main-main, kata orang, ya tebang umroh Bu ya. Umroh buat orang yang pertama kali hukumnya wajib Bu, sama dengan haji. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, umroh itu bagi orang yang pertama kali hukumnya apa Bu? Wajib, sama dengan haji. Makanya diiringi doa, dibikin acara walimatus safar. Kenapa Bu? Pertama, biar perjalanannya lancar, selamat, didoain oleh orang-orang saudara-saudara. Yang kedua, biar minta maaf karena keberangkatan Ibu Maimunah bisa pulang, bisa nggak pulang. Betul nggak Bu? Iya. Kalau nggak pulang, alhamdulillah hari ini udah saling memaafkan. Kalau pulang, alhamdulillah. Kalau nggak pulang juga alhamdulillah. Kira-kira mau pulang apa mau nggak, Mak? Oh, Mama yang jawab ya. Nah, kata pakai Nur Ali apa Bu? Kalau lo pergi haji, pergi umrah pengen mabrur, jangan pulang lagi, mati di sono. Nah, ada yang mau begitu?
Jadi umrohnya jadi apa? Mabrur. Ya, tapi kita doain Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Maimunah bisa berangkat, bisa pulang. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka kata Allah, sempurnakan Ibu Maimunah ibadah umrohmu semata-mata karena Allah. Jadi umroh bukan karena yang lain. Umroh bukan karena pengen dinilai orang. Wah enak tuh Bu Maimunah, duitnya banyak bisa umroh. Bukan. Umroh itu karena Allah. Kalau ibadahnya karena Allah, pasti pulang bawa pahala. Ya Bu ya. Nanti ibu-ibu di sana doain. Bu Maimunah lihat tuh. Dari ujung ke ujung siapa yang hadir. Nanti berdoa ya Allah, yang pada datang di rumah saya acara walimatus safar, undang ya Allah, undang biar ketemu Baitullah. Ya Bu ya. Para ibu sekalian, yang kedua, kenapa orang umroh Bu? Yang kedua, umroh itu menghapus dosa. Setiap manusia pasti enggak Bu punya dosa. Ibu Maimunah punya enggak dosa? Punya. Siapapun orangnya yang namanya manusia pasti punya dosa. Salah satu menghapus dosa pergi umroh. Kenapa? Karena kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang berangkat umroh, melakukan ibadah umroh, dihapus dosanya. Maka alhamdulillah Bu, beliau ini insya Allah akan berangkat bersama saya dan istri. Itu kita paketnya Bu, 4 kali umroh, 4 kali Bu. Nanti umroh pertama, Ibu Maimunah niatin buat diri sendiri. Umroh kedua, nanti bisa buat orang tua, buat saudara. Ya, yang sudah berpulang ke rahmatullah diumrohin tuh. Biar mereka di alam kubur dapat kiriman apa? Pahala umroh. Biar yang di alam kubur dosanya dihapus. Dengan sebab apa? Melaksanakan ibadah umroh. Maka niatin Bu Maimunah ya, pergi umroh karena pengen menghapus dosa. Ibu-ibu banyak gak dosanya Bu? Banyak. Nah. Gimana cara ngapusnya? Berangkat umroh. Ada duit, sehat, Bu ya. Berangkat. Jangan ditunda-tunda. Kenapa ibu sekalian? Karena kalau ditunda, kita nggak tahu besok terjadi apa buat diri kita. Hari ini kita sehat. Hari ini kita bisa makan. Hari ini kita bisa duduk. Hari ini kita bisa datang ke majelis ini, besok kira-kira masih hidup gak Bu? Belum tentu. Iya. Siapa tahu ntar malam Izrail datang. Iya Bu ya. Makanya ada duit, sehat, jangan ditunda. Segera berangkat. Mau umrah dulu, belum haji, boleh gak? Mau haji dulu, baru umrah, boleh gak? Boleh. Jadi jangan dikatain. Ya Bu Maimunah belum haji udah umroh, main begitu ya? Jangan. Umroh dulu baru haji boleh. Haji dulu baru umroh juga boleh. Yang kagak boleh, haji kagak, umroh kagak, duit ada. Nah itu gak boleh. Duit ada, sehat ada, pergi umroh takut. Pergi haji apa? Takut. Ada gak orang sini yang pergi haji takut, pergi umroh takut? Ada? Ada Bu. Dia takut di sana kata gue diazab lagi, begitu Bu ya. Jadi kalau nyampe di sana Bu, bukannya diazab, kita nyampe di Mekah yang banyak dosa bukan diazab, tapi yang banyak dosa sampai di Mekah dosanya diapain Bu? Dihapus. Ya, maka jangan khawatir ibu-ibu sekalian, nanti kalau ke Mekah dosanya apa? Habis. Bu, Bu, pengen ke Mekah, pengen banget. Nih, besok kalau pengen ke Mekah, wiridnya apa Bu? Satu,
banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah. Ayo. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Satu kali lagi, subhanallah. Ayo ma, walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Masya Allah, ini udah pinter, udah semangat, tinggal berangkatnya doang Bu ya. Pinternya ada, semangatnya ada. Nah, duitnya mah ada, nih ada aja bilang. Ya, ada gitu. Ya Bu ya. Ibu, nih besok yang berangkat bareng Mak, bareng Ibu Maimunah, Bu. Ada satu orang nenek-nenek juga dari Kampung Jeruk dekat studio RCTI. Barang-barang sama saya. So. Itu umrohnya gratis, Bu. Ada orang yang gratis. Ya, jadi jangan khawatir. Pokoknya Ibu mah angkat tangan nedeng sama Allah. Minta aja sama Allah. Ya. Umrah dan haji itu undangan Allah. Kalau Allah udah undang, Bu, Allah yang bukain jalan. Jangan khawatir. Tugas kita mah ud'uni, minta aja sama Allah. Ya, nanti Allah yang bukain jalan. Makanya kalau pengen segala doa kita Allah kabul, Bu ya. Satu, jangan malas-malas dekat sama Allah. Nah, kata surah Al-Fatihah apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, itu aja tuh konsepnya, Bu. Kata Allah, ibadah, ibadah kamu, nyembah aku, nyembah Allah. Setelah kita beribadah, iya, karena stain baru kamu minta. Jadi kalau kita pengen minta sama Allah, maka tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan apa, Bu? Satu, lakukan yang wajib. Salat lima waktunya beres. Masih ada yang utang lima waktu. Salat lima waktu ada yang ngutang. Beresin itu, Bu. Beresin. Iya. Jadi kalau orang melakukan yang wajib, maka dia dekat dengan Allah. Kalau orang itu melakukan yang sunnah, maka Allah cinta sama orang itu. Jadi kalau pengen dekat sama Allah, lakukan yang wajib. Kalau pengen Allah cinta, lakukan yang apa? Sunnah. Iya. Puasa Ramadannya beres. Masih punya utang Ramadan, Bu? Nah, ya, yang punya utang buru-buru. Kan pengen Allah kasih, Bu. Ada pernah, Bu, jamaah saya. Ini kakinya kalau sholat dia enggak bisa begini nih, duduk begitu kayak gitu. Jadi kalau sholat, kalau sujud begitu tuh kakinya ini ke depan dulu. Ya, dia sering sholat di masjid. Kata pas sholat di masjid ada orang datang, aki-aki cuman, "Ki, udah haji belum?" "Belum." "Udah umroh?" "Belum." Sama yang ditanya tuh, "Mau umroh enggak?" "Mau." "Ya udah kalau mau sono datang, suruh datang ke rumah saya." Semua dijamin, Bu, gratis, enggak ada yang bayar. Jadi saya tuh sering banget dapet orang umroh digratisin. Nah inilah ibu harus yakin bahwa umroh dan haji panggilan Allah. Kalau Allah udah panggil, Bu, Allah yang mukain jalan. Siapa tahu nanti ibu anaknya sukses berhasil. Mak, mau umroh gak? Nah, jalan. Ya, maka dikuncinya apa, Bu? Deketin Allah. Yang kedua nih, Bu, deketin Nabi. Nabi deketin.
Bagaimana cara deketin Nabi? Banyak-banyak sebut namanya. Dengan apa, Bu? Sholawat. Maka kan Ibu sering ya, Bu, kalau lihat mobil lewat cakep banget. Dadah, gue sholawatin aja, begitu, Bu, ya. Itu benar, Bu. Coba Ibu amalin, Bu. Kalau bisa sehari 100. Kalau Ibu nyanggup sehari 300. Kalau nyanggup lagi sehari 1000. Apa kata Nabi? Faman akrabahu minni manzilatan. Siapa orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku. Jadi kalau udah deket sama Nabi, Bu, Nabi ntar bantuin, nolongin. Apa kesulitan kita? Maka ini tuh wirid kedua tuh, Bu, ya. Wirid pertama tadi tasbih. Wirid kedua apa? Solawat. Baca aja, Bu. Baca solawat, Bu, itu gak mesti harus kita kayak baca Quran. Ibu kalau baca Quran kan pakai jilbab dulu, ya. Pakai wudhu dulu, ya. Kalau sholawat mah, Bu, Ibu gak pakai jilbab, boleh. Gak pakai wudhu, boleh. Sambil nyuci, boleh. Sambil ngeriska, boleh. Sambil jalan ke majelis salim, ke pasar, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tuh, gepak. Kalau kata orang sana tuh gepak, kena gepak, Bu. Waca aja. Maka Ibu beli tasbih yang ada angkanya. Ya, sehari minimal 100 kali sholawat. Padahal gampang, Bu. Habis sholat, habis setiap sholat 20 sampai. Nah, syukur-syukur habis setiap sholat 100. Ya, ilah sementara nongkrong di sana. Habis sholat, Bu, baca sholat 100 gampang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Beres, Bu. Ya, yeah. Nah itu tuh wiridnya, Bu, ya. Biar bisa cepat ke mana-mana. Ketemu Nabi. Jadi orang kalau pengen ketemu Ka'bah, baca tasbih. Orang kalau pengen ketemu Nabi, baca apa? Sholawat. Nih, Mak, besok, Mak, ya. Mama Emunah, panjang jalan dari sini, baca sholawat. Biar bisa ketemu Nabi. Ya, yeah. Kalau udah ketemu Nabi, Bu, nanti ziarah ke makam Nabi, kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Siapa saja orang yang telah datang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan apa? Syafa'at. Jadi kalau pengen dapat syafa'at Nabi, datang ke rumahnya. Datang ke kuburannya. Kalau belum bisa, banyak-banyak sebut namanya. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tuh. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Ibu dari rumah keluar mau kemana, jalan mulutnya terus kelumak-kelumik baca apa tuh? Sholawat. Ya, Bu, ya. Ya, biar bisa ketemu Nabi. Kalau enggak mau tidur, Bu, mau tidur. Nih, Ibu-ibu, kita kira-kira kalau mau tidur sholawat apa TikTokan? Kayaknya buka TikTok ya, Bu, ya. Ya. Jadi kalau mau tidur baca apa tuh? Sholawat, baca tasbih sekalian, baca istighfar. Jadi pas kita mau tidur baca sholawat, niatin ya Allah biar ketemu Nabi. Kemudian baca tasbih, niatin biar ketemu Baitullah. Baca istighfar, ya Allah biar diampuni dosa-dosa saya. Orang tidur itu kan, Bu, ruhnya keluar, Bu.
Nanti kalau ibu ruhnya balik lagi, berarti bangun hidup. Kalau ruhnya nggak balik lagi, berarti apa? Innalillahi wa innal roji'un, Bu ya. Banyak nggak, Bu, orang tidur kayak bangun lagi? Nah, ruhnya nggak balik tuh. Makanya kenapa ketika kita mau tidur, suruh baca doa. Bismikallahumma ahya. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati. Karena orang ketika tidur tuh, Bu, bisa balik lagi ruhnya, bisa enggak? Kalau enggak berarti apa? Mati. Maka suruh baca istighfar, biar ketika mau tidur dosa kita dihapus. Baca sholawat, biar ketemu Nabi. Ya Allah, pokoknya ketemukan saya dengan Nabi. Ketemukan saya dengan Nabi, Bu ya. Nanti yang galau-galau, yang lagi punya masalah, ya, maka Nabi ntar menolong kita. Nih, kenapa orang pergi umroh? Yang ketiga, kenapa nih Ibu Maimunah pergi umroh? Karena seorang ibu nih, Bu, kalau pergi umroh itu pahalanya apa, Bu? Jihad. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun. Apakah perempuan itu wajib berjihad, ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Iya, perempuan wajib berjihad. Tetapi kata Nabi, jihadun la kitala fihi wala dima'a. Jihadnya perempuan yang tidak pakai peperangan, tidak pakai pembunuhan. Jihadnya perempuan tidak pakai menumpahkan darah. Apa itu, Bu? Al-hajju wal-umratu. Tuh, enaknya jadi perempuan. Dapat pahala jihad, pergi haji, dan pergi umroh. Jadi Bu Maimunah besok mau berjihad. Makanya kalau orang berjihad, Bu, satu, siap meninggalkan kampung halaman. Ya, namanya orang jihad, Bu, ya. Yang kedua, siap meninggalkan anak, mantu, cucu, semua siap meninggalkan. Yang ketiga, orang berjihad itu siap enggak pulang. Harus siap. Namanya orang pergi apa tuh? Berjihad. Nah, ibu-ibu gampang pengen meraih pahala jihad, bismillah. Segera berangkat apa? Haji dan umroh. Jadi, Bu, Bu Maimunah besok mau berjihad, ya, Bu, ya. Dan perjalanannya, Bu, semua doa-doa yang diminta oleh orang yang menjadi tamu Allah itu mustajab. Ibu-ibu boleh besok tuh nitip. Bu Maimunah, doain saya, ya. Tuh, doain, nitip, Bu, nitip. Nanti didoain. Ya, karena mau udah gampang. Kalau mau berdoa, video call gampang, Bu, karena mak. Ya. Udah rapi-rapi loh, rapi-rapi loh, gitu saya kalau ya. Rapi-rapi gua video call. Nih, tuh depan Ka'bah, tuh doa dewek. Jangan di video call kagak pakai jilbab, kagak pakai kutang, dasar doang ya, begitu ya. Jangan rapi begini. Udah punya wudu, ya kita mau video call mama. Ma, ntar saya mau doa langsung depan Ka'bah. Enggak apa-apa, biarin saya belum nyampe, tapi saya sudah bisa langsung berdoa depan Ka'bah. Doa tamu Allah ini doa yang mustajab, enggak ada penghalangnya. Maka mak, ya doain semua nanti, mak. Ya Bu Maimunah, doain yang hadir, doain anak mantu semua biar bisa berangkat, biar bisa nyabak ke Mekah, biar bisa sholat di depan Ka'bah, biar bisa datang ke rumah Nabi. Orang yang datang berziarah ke kuburan Nabi sama dengan dia datang berziarah nemuin Nabi masih hidup. Ya, Bu, ya. Kita kalau ziarah ke kuburan tuh, Bu, orang yang kita ziarahi kenal, tahu. Makanya kalau ada orang jarang-jarang ziarah, jarang-jarang ngirimin, Pak, ya. Matanya panjang tuh yang di kuburan. Mana anak gua, mana mantu gua, ya. Dan ngirim-ngirimin. Nah, besok tuh begitu. Insya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, ya. Ini dari kampung sini nih, kampung Kepuh. 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 Oh, ada uhnya, Bu, ya. Insya Allah nih, ini baru pertama kali saya kesini, Bu. Mudah-mudahan bulan depan, tahun depan,
banyak yang nyusul. Amin. Ya Bu ya. Gampang Bu nyari saya mah. Ibu buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Nah, udah ketemu tuh semua tuh di YouTube tuh, punya saya semua tuh. Ya, nanti kalau ibu mau pengen tahu ziarahnya kemana aja, paketnya apa aja, itu di YouTube saya komplit semua. Ibu tinggal didelengin Bu ya, ditonton aja. Atau kalau mau di TikTok, ada TikToknya. KBIHUWAC. Dibuka aja di TikTok. Jadi perjalanan kami nanti semuanya diupload di YouTube, diupload di TikTok. Ya pengen tahu, tinggal panggil dah. Mau umrohnya cash apa mau umroh talangan? Bilang. Kalau mau talangan berangkat dulu, pulang baru apa? Bayar. Bayar di mana? Tuh, di Alfa, di Indomaret, enggak perlu ke rumah saya. Ke rumah saya mah jauh, di Bekasi. Ya, di Ujung Harapan. Jadi nyetornya di Alfa, kayak nyetor apa? Motor. Ya. Ibu kalau nyetor motor sebulan berapa duit? Berapa itu? Ada 1 juta. Nah, kalau nyetor haji 700.000 sebulan. Murah apa mahal tuh? Murah. Bisa berangkat ke sono, Bu. Ya, silakan nanti dah. Ya, konsultasi, tanya-tanya. Syaratnya gampang, timbang KTP sama kakak doang, Bu ya. Siapa tahu ntar bisa berangkat bersama-sama, Bu ya. Baik Ibu sekalian, mari sama-sama ya. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama khusus buat Ibu Maimunah. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat Bu ya. Ala adini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat ibu-ibu yang hadir, ayo Bu, niatin Fatihah ini buat ibu-ibu semua. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk jadi tamumu. Ayo Bu, niatin masing-masing ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul, qabul Bu ya. Mudah-mudahan bulan depan, karena tahun depan di awal Januari, di tanggal 25 Januari kami udah berangkat lagi Bu. Kalau yang mau daftar berangkat di akhir Januari silakan. Atau mau dicicil boleh. Di sini ada ustazah atau siapa dikumpulin tabungan Bu, ngancetor ke saya boleh. Gak apa-apa. Kalau di rumah mah takut kepake Bu ya. Kepake beli cabai, beli bawang Bu ya. Nah, tabungin boleh. Gak apa-apa. Mau haji boleh. Mau umrah juga apa tuh? Boleh. Kalau pengen tahu lihat di Facebook saya, di Instagram saya, di TikTok saya atau di YouTube. Komplit semua. Ya insyaallah mudah-mudahan Bu ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, kalau udah nungguin lama. Ya. Rasanya saya udah enggak mau kesini, tapi Pak Asep mantu beliau datang. Alhamdulillah Bu. Silaturahmi, kalau silaturahmi umur panjang rezekinya apa? Banyak, Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.